Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya nak buat review sikit untuk action figure daripada SH Figure Arts, okey, iaitu Naruto 99 Sakura Haruno. Okey, Naruto edition. Okey, di mana Naruto 99 ni sebenarnya adalah macam kempen lah kira kan, kempen yang dibuat oleh pelukis manga Naruto. Okey, untuk dia buat undian. Undian peminat untuk pilih karakter mana yang nak dibuatkan beberapa siri lah, siri manga. Okay, jadi pelukisnya buatlah undian tu dan dia ada buat design poster untuk watak-watak yang top 10 lah kira. Okay, top 10 untuk undian tersebut. Okay, jadi kita tengok sini box art daripada depan. Kita nampak action figure ni sendiri dan ada beberapa penambahan aksesori. Okay, berbanding dengan versi normal punya edition Sakura Haruno. Okay, nanti kita akan tengok apa perbezaannya. Ini box art daripada depan. Okay, seterusnya ini box art daripada tepi. Ada sambungan lah. Okay, ini stiker daripada Taiwan lah. Okay, sebab saya beli ni daripada Shopee. Daripada seller kat Taiwan. Ini dia punya poster. Ni yang saya kata ni tadi. Poster kan. Okay, tutup sikit lah. Tutup sikit. Naruto 99. Karakter yang menang dalam undian ni adalah bapa Naruto lah. Okay, Namikaze Minato. Okay, jadi ada siri manga dia lah. Okay, beberapa episod. Okay, kemudian kita nampak kat sini ada beberapa pose action figure ni boleh buat. Okay, seterusnya box art daripada tepi lagi satu. Kita nampak action figure Sakura Haruno ni sendiri. Okay, jom kita cuba buka dan tengok apa yang kita dapat dalam box ini. Okay, jom. Okay, kita dah buka kotak dia. Kat sini kita nampak lah apa yang kita akan dapat daripada box ni. Okay, satu lagi saya nak cakap tentang box art dia ni. Sekarang ni dah tak ada apa manual instruction kertas tu kan. Dia bagi diagram dekat bahagian pembuka kotak ni lah. Sebelah kiri dengan sebelah kanan ni sama-sama ada maklumat tentang tentang aksesorinya lah. Okay. Kira manual dia lah. Okay. Jom kita buat keluar daripada dia punya plastik ni. Jom. Okey, jom kita tengok aksesori untuk action figure Naruto 99 Sakura Haruno ni. First kali kita tengok dia punya kapak ni lah ataupun beliung. Okey. Fulamak. Cantik design dia. Okey. Paint application dia kemas. Okey. Nampak glossy sikit dia punya apa? Mata kapak dia tu kan. Okey. Berkilat. Lepas tu dia ada simbol 99. Ni simbol 99 lah ni. Okay, simbol 99. Okay, kita tengok sini. Ada lubang untuk pack. Mungkin untuk tangan dia lah, untuk pegang. Okay. Kemudian adanya dia punya strap, dia punya tali. Tali untuk beliung dia ni. Okay. Cantik lah. Paint application dia cantik. Kemas. Okay. Dan dia seakan-akan tak adalah keras sangat. Okay. Tak adalah lembut sangat. Tapi dia memang dah bentuk macam ni. Okay. Nak pasang dia. Pasang je ikut tempat ada lubang ni kan. Kita pasang je. Okay. Masuk je clip dia. Okay. Satu. Dan dua. Okay. Dah siap. Okay. Jom tengok aksesori yang seterusnya. Kita tengok pergelangan tangan lah. Okay. Kebanyakannya sama je macam yang normal version. Cuma dia tak ada efek power Sakura tu lah. Okay. Dan juga ada satu ni. Yang pack. Okay. Pergelangan tangan yang ada pack untuk pegang beliung. Pegang kapak dia tu. Tu nampak ada pack. Okay. So boleh lah kita bagi dia pegang kapak ni kan. Pasang je situ. Dia bagi tangan kiri sahaja. Tangan kiri. Okay, tangan kanan tak ada. Tangan kiri dia ada pack ni.
Okey. Seterusnya kita tengok dia punya head scarf. Oh, satu lagi perbandingan eh. Saya perasan pegangan tangan yang Naruto ni, Naruto Sakura ni. Okey. Yang ni yang normal version saya ada. Okey, ni normal version. Kalau tengok dia punya paint application dia agak berbeza sikit lah. Yang Naruto punya ni dia macam matte sikit, tak ada glossy sangat. Okey, kemudian dia tak adalah gelap sangat. Yang ni lebih gelap. Okey, yang normal version ni lebih gelap. Okey. Jom kita tengok face cup. Okey, untuk face cup yang pertama ini dia. Okay, untuk Naruto 99 ni, Sakura Haruno ni dia ada simbol apa ah? Kat atas dahi dia ni macam chakra kan. Okey. Kalau yang normal version tak ada. Normal version dahinya tak ada simbol tu. Okey. Tak ada. Okey. Ini mata pandang sisi. Comel. Okey, kemudian kalau kita tengok perbezaan paint application dia pun, warna rambut dia yang warna pink ni lebih cerah. Okey, dan ada tone berbanding yang normal semuanya warna pink saja. Yang ni ada tone sikit. Tone nampak perbezaan dia. Ada tone sikit. Okey. Ada pink cair, pink pekat, lepas tu ada yang macam warna putih-putih cerah sikit. Okey. Kemudian kita tengok face card yang lain. Yang ini sekejap eh. Saya tak nak buat panjang-panjang review ni sebab dia lebih kurang action figure yang sama je, cuma aksesori berbeza. Okey. Comel kawaii. Okey. Seterusnya face cup yang marah sampai hilang tak biji mata. Okey. Kemaslah, memang kemas. Untuk semua face cup versi ni semuanya ada tanda di dahi. Okey. Jadi boleh tahulah mana yang normal version dengan Naruto edition punya Sakura Haruno. Oh, ni comel. Kawaii des ne. Kawaii des. Dan seterusnya satu lagi head scarf. Head scarf. Jeli lidah. Okay. Okay. Kemudian itu face scarf. Head scarf ada dua. Okay. Head scarf dia ada dua. Gaya rambut yang normal dengan gaya rambut yang apa, ditiup angin lah. Okey. Okey, jom kita tengok action figure kita ni sendiri. Okey, saya akan cuba keluarkan dia punya plastik-plastik dulu. Okey, jom. Okey, ni action figure kita. Kita buat perbandingan dengan yang normal version lah. Tak payah nak tunjuk sangat articulation sebab sama je. Okey. Kalau kita tengok sini, okey, ni yang normal version. Okey, nampak eh, dia punya paint application dia berbeza sikit lah. Dari segi warna rambut tadi saya dah cakap. Kemudian kita tengok dia punya baju. Dia punya suit dia tu kan. Kalau tengok yang normal version ni ada shading-shading gelap-gelap sikit. Okay. Tapi yang warna untuk apa, baju yang Naruto 99 ni dia plain je. Warna pink. Pink gelap. Okay. Sama juga dia punya, kita panggil apa lah, skirt ni eh. Okay. Yang normal version dia ada macam shading sikit lah. Okay. Yang Naruto 99 ni bersih sikit, clean sikit dia punya apa, skirt tu. Okay. Sama juga dengan belakang. Okay. Problem action figure Sakura ni adalah sinilah, dia punya bahu ni hodoh gila. Okay. Seterusnya kita tengok warna-warna hitam pun sama. Saya dah cakap tadi yang macam contoh pergelangan tangan tu kan. Kalau yang normal version yang mana paint application warna hitam, kebanyakannya memang glossy lah dan lebih gelap berbanding yang Naruto 99 punya. Okay. Dan seterusnya kita tengok okay, bahagian kaki. Yang problem kat sini, Naruto 99 punya bahagian kaki ni, sini warna skin tone dia lari gila. Warna coklat gelap. Okay. Ya, novel version nampak cantik sikit. Jadi kalau anda boleh swap kaki ni ke, oh lah nampak bersih sikit kan. Itu perbezaan dia lah. Dari segi dia punya articulation sama je, tak ada beza. Okay. Jom kita main posing-posing sikit untuk Naruto 99 Sakura Haruno ni dengan menggunakan dia punya aksesori. Okay, jom. Okay, saya berperasan ada dua
aksesori pergelangan tangan yang berbeza berbanding normal version. Ini sepasang ni, ni adalah untuk memegang kapak tadi lah. Okay, cuma dia tak ada peg. Okay, yang tadi tu ada peg, yang ni dia tak ada peg. Cuma boleh pegang macam ni lah contohnya. Okay, pegang macam tu lah. Tu dia, nampak? Okay. Okay, jom kita main posing-posing. Okay, ni dah post Sakura Haruno Naruto Naruto 99 version. Okay, bersama dengan dia punya kapak dia ni. Oh, kemas. Cantik. Okay. Nampak comel lah. Okay. Dan okay lah, stabil lah kan. Dia pegang X tu pun kena sandar pada bahu dia. Lepas tu pack ni kena masukkan betul-betul. Nampak stabil lah. Dia pegang X ni dan tak berapa nak goyang-goyang apa kan. Okay. Best. Cuma ni lah, dia punya application, pin application ni pada mata kapak ni one-sided, satu side je. Sebelah lagi kosong. Okay. Kalau dia boleh buat dua-dua, cantik lah. Kita boleh post kiri-kanan-kiri-kanan kan. Okay. Tengok, stabil. Okay. Okay, jom kita try lagi. Posing-posing tukar kepala ke apa ke. Jom. Okay, ni kita tukar parts pergelangan tangan dia. Dan juga kita tukar head scrub dengan face scrub dia. Okay, yang ni rambut tak mengerbang lah. Okay. Konon-konon dia pegang beliung tu kan. Nampak ganas. Nampak dia bersedia nak berlawan lah. Ini saya perasan bila guna pergelangan tangan yang tak ada pad ni, dia agak longgar sikit lah. Longgar untuk pegang X. Tapi boleh lah. Kadang-kadang boleh lah tu. Kan? Ulamak. Best. Cuma sayang lah saya cakap sini ha. Patutnya adalah dia punya corak 99 tu kan. Okay. Tapi masih boleh diterima lagi lah. Tak ada masalah sangat. Best. Jom kita try post lain lagi. Jom. Okay, ni gaya-gaya comel sikit lah. Gaya kawaii. Okay, saya tukar dia punya apa? Head scrub dia. Okay, ni gaya rambut mengerbang. Kita tukar face scrub dia. Comel. Okay. Cuma bagi saya yang head scrub ni, dia cantik kalau sisi belah sini lah. Okay. Dia kena pandai main angle lah. Nak dapatkan sisi yang cantik. Okay. Comel. Sasuke-kun. Okay, jom kita try lagi. Jom. Okay, ni gaya komedik sikit lah. Okay, kita gunakan rambut menggerbang dengan muka comic relief ni. Okay. Dia punya hangin dia, dia nak tetak siapa tak tahulah. Okay. Best. Simple pose tapi menarik. Okay. Kelakar gila. Shannarochi. Okay, jom kita pose satu lagi. Okay, ni dia. Satu lagi pose. Kita guna muka yang comel ni. Okay, dengan apa, pegangan tangan yang begini. Oh, nampak comel. Okay. Sasuke-kun. Naruto-kun. Okay.
Best. Okay, kalau anda berminat untuk dapatkan action figure Sakura Haruno versi Naruto 99 edition ni, okay, boleh cuba dapatkan sekarang di pasaran selagi masih ada stok. Okay. Jumpa lagi dalam review action figure yang akan datang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.